kasih ya Pak. Gak dari bapak, sudah lari. Makasih ya Pak. Dari bapak mungkin ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat jalan. Baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini, pemerintah pusat khusus Petampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni, karena harus lelang dulu. Itu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Perumbia berarti Pak? Ini yang termasuk ruas jalan yang perbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Perumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Sudah, kita perbaiki. Pak, tadi mobilnya sempat macet ya Pak? Sempat nyangkut ya Pak mobilnya? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru. Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak. Nyangkut. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.